kuatan iman apa kuatan iman? Boh, apa kun iman? Sejelas kuatan iman apa kuatan iman? Boh, cek hantahan gini. Tenurok dah kira. Kuatan iman apa iman? Iman senekana. Kuatan iman apa iman? Orang mantap kuatan iman apa iman? Nah, pas bukti aki deki, mun beda pembuktian nak. Mun pakula sambian ngucap iman, iman melulu tak ada mari. Kini ke iman saya tak tepak, kutu yakin sambian. Apapun yang kita keluarkan, paling sekonek, 10 kali nak. 10 kali nak gantian dari Allah. Tak kira toman ruwet pula ben sambian. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kuatan iman, cek ngucap kuatan kuatan i, kuatan i, kuatan i, cek ngocak kuatan iman, tapi lebih kuat iman, cek ngocak lebih kuat, cek ngocak lebih kuat, kini nikah, makin contoh sini, kalau bapak lurah, maklum nikah kelurahan gih, lurah, kemudian ngibe program bantuan kambian, beda 10.000. Beda 1.000, beda 1.000.000 voucher, milih berempat. Saya kompak, milih berempat. Milih berempat. Berarti berberes. Beda panitia pembangunan masjid, napa nih masjid perubahan nih? Masjid apa nyaman? Kerajaan, napa nyaman? Masjid Nurul Yakin. Beda panitia pembangunan masjid Nurul Yakin, kagak ento para ceritan. Pas nyebar surban. Sambian ngibepese satosan, seketan, dupoloan, sepoloan, lima ibuan, dua ibu cereko. Berapa saya keluar? Berapa saya keluar? Bama pakun. Canggih buru mau nerima sombengan, sepolo, satos, sejuta, milih berapa? Milih berapa? Mau nebentai sombengan, ngibe atosan, eketan, dupoloan, sepoloan, lima ibuan, dua ibuan cereko. Mau keluar berapa? Nah, tak ngening, tak ngening. Berarti kuatan iman nunggu nih kan tak cocok mun orang mancing beri nak kene cukupan raja nak pakai nih cukupan raja nak pakai nih mun sambian teruk oleh cukup seraja maka umpannya juga harus bes mosok sambian teruk cukup seraja pas beri nak kene tak nyampung payakin sambian pun payakin korek mun beda orang infak kok tidak datang gantinya 10% sambian taki kecompok guna saya gantiin paham adep kamu gula makin adep kamu gula makin si seri saya ngocak adep dua lauk jadi gula kantor kita bosan enten ya gula janji ke sambian mak beda orang tanjung mari eke beda gelap pas kemudian besok berinfak kok dalam waktu dekat tidak datang balasannya 10 kali taki kecompok guna saya gantiin sepenting sambian tak tebus benten mulai datang kepi ke jompok tak napa paling gula kadang ngecek paling biar tak apa lasanya ini kan tapi enten di gentena sambian gentena kor sambian nakar pun serius payakin sambian tak ada cari tanah gini bu kanan kiri kule ben sambian ini ada malaikat yang selalu berdoa di sebelah kanan kita ada malaikat tuan nasanika Allahumma a'ti munfiqan khalafan sesebelah kiri Allahumma a'ti munfiqan talafan sekir kanan malaikat ya Allah orang yang berinfak berilah tinggalan yang barokah dan manfaat dari hartanya pakareh dari kalakona cek pabengkes dari mabengkes alako kapan saare alako oleh 200.000 kapan lo enna satos mon kebuto enna satos seket alako oleh 500 mon kapan lo enna saare kak dinto 200 alako paling enten oleh 300-400 artinya ki beda kholafa mun kadung bengkes dari emak tak ada kapar lo nasa juta lah kok oleh betong atos nompok malon sekir kacir dari emak pada malaikat si atua Allahumma a'ti mumsikan talafa mun orang cerek merkem berilah kehancuran pada hartanya
Makanya tak ada ceritanya orang pelak bangkrut. Paham lagi? Tidak ada ceritanya orang lampau bangkrut. Paham lagi? Ebo tambah sarang Allah subhanahu. Epareng sarang Allah subhanahu. Gak ada ceritanya orang lampau nikah bangkrut. Gak ada ceritanya orang pelak bangkrut. Lihat orang-orang yang ahli infak, orang-orang yang ahli sodakoh. Ebo tambah sarang Allah. Cuma kadang kuda ben sambian korang yakin ben korang mantap. Pak yakin kuda ben sambian, pak kuat kuda sambian, pak yakin. Tidak ada sedikit pun yang kita keluarkan kecuali diganti yang jauh lebih besar oleh Allah subhanahu. Pasti Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kare yakin aku kuda sambian. Nika saya kau cuit amanaki berjalan kayate kuda ben sambian setuju. Mangkana monoreng cerek para teretan. Kengain. Tak kira toman lopot dari telok perkara. Paham bu? Napa nih? Nomor setung hartanya banyak, tapi hanya menjadi cuma berdiri pandangan mata. Tak bisa jadi rezeki dalam kehidupannya. Sekalian lagi, hartanya banyak dalam hitungan angka dan pandangan mata, tapi tidak bisa menjadi rezeki dalam kehidupannya. Neng angka nama lolong. Andik sabo lebar, tapi tak bisa nikmati. Oleh nasabo kebeli sabo, oleh nasabo kebeli sabo, oleh nasabo kebeli sabo, sabo nabenya orang nama. Beda tak beda? Tak nikmati. Mau menikmati tidak bisa jereng cerai. Eman, karena ni kampung ecap bahwa harta yang diperoleh tidak bisa menjadi rezeki dalam kehidupannya. Neka mau akibat tak orang cer, banyak nggak neka. Di obeng elong bolong jadi pabrik oleh pabrik ke beli pabrik oleh pabrik ke beli pabrik tim pabrik banyak orang nama tak ada mana apa nikmatin hidup ni kerja ngalak sarah mangkana Imam Ali Asyadili Adebu mun nyari toriko saya paling ringan ni ke beda para teretan derma ngakan penyaman tedung pangideh tombaan bebegus kenangan pamapan angkui patepak sepenting banyak asokor imbangi ben-benyan ibadah neka lebih bagus etempeng samak saat rakat tapi anguk-nguan ke pangeran tak dimari paham gim? Ayo mangan sing enak turo sing nyeng nyak nganggo kelambi sing api sing pantas kendaraan yo sing pantas pisan kenangan compok sing pantas juga neka sing paling saya ngakan nyaman tedung panjenyak kenangan pak bagus, tombaan pak bagus, angguyan pak bagus, sepenting pak banyak asokor, imbangi ben-benyaan iba. Kita usah sama saat rakat menanggung-ngungan ke pangeran tak remari. Kau usah jadi pengersulo, tak usah buat repot. Tapi mula kartaan diicap banyak rajuke, make banyak harta hanya dalam hitungan angka. Kekama hitungan. Bu, jangan bojor na banyak, gaji na banyak. Tapi tak berbanding lurus dengan kehidupannya. Kenapa demikian? Jadi gaji dalam area apa tak ada? Iyo tangaki nengi ada, jangan gebay usaha, tinggal mara daya usaha na bangkrut. Jadi karya kelakuan nyerawat tang benar. Kenapa? Karena tak baro, karena tak baro. Jadi mon baro kedaren mai dua aki, banyakan karena, banyakan kare. Nikmati muni paring sareng Allah tapi sesuai akiban kemampuan biar hidup ini imbang. Ibu-ibu besok bisa boleh bilang sama suaminya, Mas, ya Dek, Faisal. Kemana Natasha? Kemana LBC? Mana London Beauty Center? Berapa 2 juta? Are berangkat. Lakun boleh ngocak, Mas, ya Dek. Anu Mas krimban. Pedikur, minikur. Terus apa boleh lek aromas ngurai pekat kasih wah apa maksudnya yang malero om oh iya dah berempat 1,5 juta berangkat kelakuan apa boleh mas iya lek malibede apa Arya produk Ria Sari Ayu Mustika Ratu Ria Ria pas ngucap apaan lek bede dosar mas bede pelembab bede dempul wah saya laki atanya apa dempul rodi ingat mobil lo mas mengkak terokak ya dempul alos dekik tang pepe alos iya mas mede dempul berempat 2 juta silahkan silahkan ibu-ibu atenten 1 bulan pelapan namuan ngabik 10 juta silahkan
Kenapa bu? Pola penemu lagi. Okay. Silahkan sampian, kosmetik sampian, alat kecantikan sampian. Silahkan satu bulan sampian habis 5 juta, habis 7 juta, habis 10 juta. Minta sama suaminya yang baik. Silahkan, gak ada masalah. Paham bu? Okay? Jadi dekik sampian kali rempe kepan kacong. Minta patepak dengan catatan lakena sampian penghasilna sebulan lebih 100 juta. Paham yuk? Jadi mun lakena sampian penghasilna sebulan 100 juta, sampian adenten sebulan ngabik 10 juta, berarti anikmate paparing, makle jadi rejeke. Alhamdulillah. Ya keng mun sampian oning lakena sampian cuma al ngarek. Wal nguliyu wano kanguh cek dia merajaan toyu pas kulakku ngocak ambian kasih lake mas apa lek vesel vesel gigin aja kewat marawat jadi ngerakir ada por kena sepuluk tak ngukus pas ngocak asal vesel ya perkara sambian tak kelar melebedek selarang cukup gintalan sepenting tak reka. Mon sambian tak bisa diodoran, ngangguin apa? Tabes, tabes. Oneng tawas, ngertos gih? Tabes, mon tabes kita mantek, genteen gempeng. Insya Allah benih cuma bau nama ke bulun rontok. Kini kenyaman orang bini, sengar. Orang bini sengar, nikmaten, nikmaten bapak dengan Allah mak ledeti rejek. Yokor. Tapi menurut yang cerai, tak bisa dapatkan nikmat gak gini kak. Tak bisa. Alasan apa kun sederhana, benih sederhana melas geluh. Tak usah alas melas geluh, mulakanlah bodoh. Saya paling penting, benya asok. Eyimbangi ben-benyaan ibadah nikah. Saya nomor dua, menurut yang cerai. Bekal kening penyakit. Penyakit tetap juli beres. Paham bu? Penyakit tak duli beres, keng tak duli mati. Paham? Nek akibat bakal kena penyakit, tapi penyakit ini ku angel waras. Cuma wong yang gandang-gandang mati. Jadi akhirnya dua eseng akeiku antek gawe tuku obat, bayar dokter, bayar rumah sakit. Jadi tak bisa nikmati iya. Mangkana sambian cek mangkian sekening penyakit wat-gawat, gagal ginjal, cangkok hati, liver, jantung. Sesokin apa sih melarat? Sesokin apa sih melarat? Sesokin apa sih melarat? Sesokin. Mon saya melarat, alhamdulillah. Tek temu penyakit, tak romo-romo mati-mati deh. Mak temu penyakit, dia yang tak tahu mana periksa. Olo dek laong, yosor-yosor, tak tuli mati, gente dia tak kodok kodok aja mati kelakunya. Taruwat bedereng tancung andi otang kawara ke temur etaki keluar ngibu sepeda ontel depak kemangle iya dan mitra tani tabrak truk mati kelakuna iya urus ben pak lurah oleh jasara harja segemi juta lekening kebay tahlilan pon nabi tangutang nyaman alhamdulillah mati tabrak truk alhamdulillah ini kawara teritan taruwat mangkana aja jadian reng cerik saya paling bahaya saya nomor telok. Orang cerek nikah para tretan, harta yang ada menjadi sumber konflik yang memecah belah keluarga, rebutan warisan. Beda tak beda? Sesoki alako kebeda ke temur ngangku yang eman, nyumbeng tak toman, beda masjid tak peduli, beda madrasah tak tahu mikir, beda pengajian tak toman nyongop. Ternyata apa yang terjadi para tretan? Dibudi nama teh tak sempat anikmaten harta yang ditinggal akhirnya malah menjadi sumber malapetaka pola anak foto nak atau karan rebuan wari itu azab nih kan terjadi nih banyak nih kan mumpun nak foto su atau karan rebuan wari sedar masih yang agak yang sepo dar masih gelemanya lama tidak ada masih atu lagi rogi rogi nak orang nggak nikah nih kan. Nikah rogi-rogi nak naudu, nikah rogi-rogi nak manusia, nikah mangkana, kulo ben sambian nikah. Toreh, berarti orang si ahli infak, kapanpun dimanapun, kulo memberi setong trik kapan jenengan malam semangken, jangan menunggu kaya untuk berinfak, tapi berinfaklah maka anda akan kaya. Allahumma.
Jangan menunggu kaya untuk berinfak.